Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Sumba di Jakarta. Hari ini saya mau ajak kalian ikuti motovlog saya dari arah Jakarta Selatan, yaitu Buncit, Mampang Perapatan, menuju ke arah Kembangan, Jakarta Barat. Seperti biasa, kita akan melewati beberapa rute dan jalan. Jadi sambil jalan saya akan coba kasih tahu kalian nama-nama jalannya dan wilayah yang kita lewati. Oke guys, di depan kita akan putar balik ke kanan. Oke guys, kita ada di Jalan Buncit Raya. Kita mulai dari sini perjalanan kita, yaitu Jalan Buncit Raya. Nanti di depan kita ada lampu merah penghubung antara Jalan Buncit Raya dan Mampang Perapatan. Oke guys, di depan kita lampu merahnya. Yang mau ke Kemang bisa belok kiri, yang mau ke arah Kalibata atau Pasar Minggu bisa ke kanan. Kita sekarang sudah ada di Jalan Mampang Perapatan Raya. Di depan kita sebelah kiri ada gedung kantor imigrasi, yang mau urus paspor atau semacamnya bisa ke situ. Di sebelah kiri ada McD. Di depan ada lampu merah, agak macet sedikit. Oke guys, kita sudah lewati lampu merahnya, kita lurus terus. Di depan kita ada halte Mampang Perapatan, halte busway. Nanti di depan kita lewat underpass. Yang mau ke arah Tendean, Blok M, bisa ambil jalur kiri ya guys. Kita masuk underpass Kuningan, penghubung antara Jalan Mampang Perapatan dan Jalan Rasuna Said, Kuningan. Hari ini kita rutenya lewat Jalan Gatot Subroto, nanti di depan kita naik ambil jalur kiri. Kalau lurus terus arah Rasuna Said, Menteng, Senen, dan banyak lagi. Buat yang mau lihat kita lurus, bisa cek di video sebelumnya yang waktu kita ke arah Senen, Kuitang, lewat perumahan elit Menteng. Oke guys, di depan kita, kiri dan kanannya adalah Jalan Gatot Subroto, kita belok kiri. Kita sudah belok kiri dan tujuan kita di depan menuju arah Jakarta Barat. Nanti kita lewat Wisma Mulia, lewat Polda Metro Jaya, Semanggi, Senayan, Gedung MPR DPR, Slipi, Palmerah, dan lain-lain. Jadi Jalan Gatot Subroto ini guys, salah satu jalan yang paling besar dan paling panjang di Jakarta. Di sebelah kanan kita yang di dalam pagar pembatas itu adalah Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta Cawang Grogol. Di sebelah kiri kita Wisma Mulia, ada Grapari Telkomselnya juga.
Di sebelah kiri adalah Museum Satria Mandala, Museum Perjuangan TNI. Dulu awalnya sebelum jadi museum adalah bekas rumah salah satu istri Bung Karno, yaitu Ibu Ratna Sari Dewi. Kemudian diresmikan jadi Museum Satria Mandala oleh Pak Harto sekitar tahun 72. Isinya koleksi peralatan perang dari masa lampau hingga masa modern. Itu gedung coklat di seberang Hotel Kartika Chandra ya guys. Di depan kita belok kiri ada gedung LIPI dan lurus lagi perumahan Menteri Widya Chandra. Kita masih di sepanjang jalan Gatot Subroto ya guys. Di sebelah kiri ini Plaza Mandiri. Di depan belok kiri adalah komplek SCBD sekaligus alternatif yang mau ke Senopati atau ke Blok M. Nah, di sebelah kiri ini adalah Polda Metro Jaya atau Komdak. Sekitar kurang lebih 100-an meter dari Polda Metro Jaya, kita sekarang ada di Bundaran Semanggi. Nanti di depan ada Hotel Sultan. Dulu namanya Hilton ya guys, sebelum diganti jadi Sultan. Jadi guys, menurut berita yang pernah saya baca, Hotel Sultan adalah tanah negara yang sempat puluhan tahun dikuasai oleh swasta. Akhirnya di zaman SBY diambil alih oleh negara melalui proses pengadilan. Sepanjang kiri kita ini sudah area Hotel Sultan ya guys. Areanya luas sekali, sangat luas. Nanti pintu masuknya ada di depan. Nah, ini sebelah kiri kita pintu masuk Hotel Sultan. Apa itu pintu keluar mungkin? Di depan kita kiri gate 8, pintu masuk Gelora Bung Karno. Nanti di depan kita juga kiri ada pintu masuk JCC. Ini di sebelah kiri Jakarta Convention Center. Maaf guys, salah, itu bukan pintu masuk JCC tapi pintu keluarnya. Untuk masuk JCC-nya nanti di depan ini lewat kiri ya guys. Jadi yang mau ke Gelora Bung Karno tinggal belok kiri, kita tetap lurus, nanti pulangnya baru lewat Gelora Bung Karno. Kalau dari depan sini Gelora Bung Karno persis di belakang Hotel Sultan ya guys. Karena Hotel Sultan dan Gelora Bung Karno itu letaknya dalam komplek tanah yang sama. Di depan kita kiri masuk restoran Pulau 2, komplek Taman Ria Senayan. Depan kiri kita adalah pagar komplek DPR MPR RI. Oke guys, kita sekarang ada di depan pagar gedung DPR MPR RI. Ini masuknya wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tapi jarak dari sini ke Pasar Tanah Abang lumayan jauh ya guys. Kita sambil lihat-lihat sekeliling sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Itu di seberang gedung BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang di dalam pagar itu masih jalan tol lingkar dalam Grogol Cawang. Biasanya setiap lewat sini suka ada yang jualan cermin, tapi nggak kelihatan hari ini.
guys, kita lanjutkan perjalanannya. Di sebelah kiri kita nanti ada gedung Manggala Wana Bakti, dan buat yang mau ke stasiun Palmera bisa belok kiri di depan. Sebenarnya kita juga bisa lewat kiri, tapi saya mau lurus dulu, kita lewatin Pasar Palmera lewat Slipi Kolong atau flyover Slipi. Nah, di bawah kita itu di depan ada lampu merah, itu namanya Slipi Kolong atau flyover Slipi. Kita belok kiri. Oke, kita sudah belok kiri masuk jalan Palmera Utara. Tidak begitu jauh dari sini, nanti di depan sana kita akan ketemu Pasar Palmera. Itu guys, depan kita Pasar Palmera. Nanti kita belok kanan. Buat yang mau ke stasiun Palmera tinggal lurus aja, kita belok kanan. Tidak jauh dari sini di depan kita nanti sebelah kiri ada gedung Kompas Gramedia. Ini dia gedungnya. Tadi kita ada di Jalan Palmera Utara, sekarang nyambung ke Jalan Palmera Barat. Di depan ada pertigaan, kita belok kiri. Yang mau ke kanan ke pusat penjualan bunga Pasar Kembang Rawa Belong. Kita belok kiri. Jadi ini sudah masuk jalan raya Kebayoran Lama guys. Di depan kita sebelah kiri ini ada Permata Hijau Suites. Jadi kita masih di sepanjang jalan raya Kebayoran Lama. Depan kiri ada Graha Pena. Di depan ada lampu merah, kita ke kanan, lurus juga bisa, cuman lebih jauh.
Oh iya guys, kalau kita mau lurus depan kiri nanti ada full bis Safari Dharma Raya Kebayoran Lama. Kita sudah lewati lampu merah, sekarang kita ada di jalan raya pos pengumben. Nanti di depan lampu merah kita belok kanan masuk jalan panjang arteri Kelapa Dua Raya. Yang mau ke ITC Permata Hijau atau yang mau ke arah Senayan bisa belok kiri. Nanti kita pulang lewat situ. Yang mau ke arah Tangerang Selatan bisa lurus terus di depan. Kita sudah belok kanan, sekarang kita ada di jalan panjang arteri Kelapa Dua Raya. Di depan kita ada halte busway pos pengumben. Kita akan lurus terus ke depan ya guys. Depan kita nanti ada SPBU sebelah kiri. Nah ini dia, belok kiri ada komplek Migas 20. Tidak jauh di depan kita ada halte busway Kelapa 2 Sasak. Di depan kita nanti sebelah kiri ada SMA Negeri 65. Oke guys, nanti di depan kita belok kiri jalan lapangan bola, yang mau ke arah Kedoya lurus aja ya. Depan kita belok kiri, buat yang mau ke arah Kedoya atau Daan Mogot bisa lurus terus.